Sebelum kita OTW, kita tetelin dulu yo. Bodinya remuk. Saja. Ceklek. Nah, ini las-lasannya yo. Nah, ini bisa mau tak las lagi, Bol. Men, bisa kepasang lagi buat ke TKSS yo. Oke, setel trondol lagi. Wis terus ini aja. Untuk sementara kita trondolin. Untuk sementara kita trondolin karena bodine remuk. Sik. Congore. Mudah-mudahan gak hujan yo. Bentar ya. Tak nyalain dulu, habis itu kita opening di jalan pol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Awas yam. Ayam. Oke. Kita lanjut perjalanan openingnya nanti yo, jangan di sini yo. Nek di sini blayer. Lo, kok mati lo. Kenang apa, Cuk? Lampu aman, Bok. Lampu ini mudar, Cuk. Yung. Saya OTW sendirian ini, Bol. Ini mau ke tempat Teta Hari lagi yo, ke SRG ya. Si. Halo. Sajane apa di trondol ya, nggak pakai bodi ringkes, tapi sebelahnya keluar hujan-hujan ini goyang loh, Mbak. Yo, minggu-minggu ini lumayan padet agenda ini, lagi full nyervis motor, ketambah besok rencananya mau ke tempatnya Mas Afid yo, mau ngeberesin spakbor depan itu. Masih kurang satu kali keliran lagi. Ya oke, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, tentunya siapa lagi nih, bukan Nanda Dador ya guys. Bentar. Gasnya kurang gede. Bentar. Tak gedein lagi. Dah, masih banyak. Oke, sesuai dengan menit-menit awal kalian sudah pada tahu tentunya yo. Saya mau OTW ke bengkel lagi, Bal ya. Kira-kira di sana ada siapa aja yo? Tentunya pasti udah ada Mas Yudis yo. Udah ada Mas Yudis dan siapa lagi kurang tahu karena saya nggak nyimak grup tadi, cuman chattingan aja yo, chattingan sama Mas Yudis, Bal. Nek kemarin saya pulang dari bengkel itu jam 11:30 kurang yo. Mas Yudis pulang duluan, saya pulang bareng Mas Ade, Bal. Berdua toh ya, jam 12 dari bengkel. Wah, yuk sepine pol, dolane peteng ya. Tapi yo gak apa-apa lah, yuk dalane.
kerjanya males banget lewat sini bola, yuk gimana lagi, jalannya cuma ini tok yang deket ya, maksudnya deket dari rumah saya. Saya tak fokus ke jalan yo. Iung. Jalane. Oh ya, kemarin Mas Ade ke bengkel nyusul yuk, berangkat dari rumah jam berapa kemarin yuk? Jam 4:30 kayak eh. Karena saya juga nggak ngabarin Mas Adit karena dadakan yuk ke bengkel. Akhirnya saya bikin story terus Mas Adit nyusul bol. Ini juga belum tak kabarin lagi. Aduh lupa ini. Gara-gara hujan ini loh. Depreng cuaca terus ini bol. Udah mau OTW hujan ya. Aduh. Udah reda-reda. Jalan lagi gerimis. Yo wes akhirnya saya pulang lagi, cuma tadi nggak on cam yo. Pulang lagi untuk ngambil tas yo. Gua ada mantel. Yo. Wah, iki jalur iki nyapu, cuk. Bukannya sekolah kok malah berduaan ning kene lho. Wis ora usuh men, engko nunggu pacaran bal. Sik. Dulu emang sering. Lah, becek kepol, cuk. Matane. Enggak kemarin. Semalam yo saya pulang lewat sini sendirian. Wes, bayu spinner lingeling, cuk. Lobang aja semalam tak hajar yo. Nanti tak kasih tahu lobangnya yo di depan ya di tanjakan pertama ini. Lobang segede geban iki lho, tak idek semene iki lho gedene. Yo. Nah, lubang ini bol tak ijek ya, mumbung ini pitek lek ambah ya. Congore jeruput iki kowe, deleng kowe. Ayo. Karena jujur aja semalam saya lewat sini sendirian itu, ayo. Ngeri. Dalane iki ngeri. Nek saya lewat jalan sepi gelap, sing penting ora ngerti asal usule, ora ngerti cerita-cerita you know lah. Sing setan-setan apa sing piye panggalos cuma nek ngerti yo bayo nanti yo paling pulang dari bengkel yo barengi masih disasebol karena nek sendirian jujur aku ora wani bol apalagi dari bengkel itu yo wis dalane sik alah. Aduh, mana sih ketinggalan, cok? Kayak gini orang kayak, aduh, kontak tangkinya ketinggalan. Ini pertama kali sih orang di sini kita gini gini, entah ya, wes ayo, luput. Tapi ini udah lewatin jalan ini ya, udah mending, udah lega. Mudah-mudahan bengkel belum hujan ya. Tapi udah nyorak popo enggak mantel iki, cuman yo rasa ngerblas nek mantelan awan-awan. Eh, dalane nyong iki, cuk. Sabar. Jangan terlalu ngonyor, telonyoran yo maksud saya. Halo, Mbak. Ya oke, kita lanjut gas. Pak, woi, ritinge cok, belok apa piye cok? Ratingnya pak lah minimal gitu, pate ini gitu, ini orang belok.
rodok wedi yo nek ban belakang pakai kendel karena enggak soft kompon. Oh, pelake rodok beda iki ngarep iki. Gara-gara membungi iki mesti ngitak lubang iki. Ayo. Mudah-mudahan bukan pelake yo, cuman laharnya aja. Rasanya karbunnya boros temen, nyiprat-nyiprat lo. Nah, ayo. Wah, di sini kayak baru terang yo. Wes bayangin dewek yo. Semalam saya pulang sendirian lho. Bayangin dewek jalan kayak iki. Apa ra merindingnya tekan selit. Ayo, ayo. Dari rumah ke bengkel kurang lebih hampir 30 menit yo, 30 menitan. Nek jane dalane ora rusak yo. Cepet no. Ini saya reading sambil mencoba resetan terbaru, Bal. Wes men rada dipaido kalian bae iki lho, rungsing maido bae. Nek masalah spek. Spek mini, Bal. Ini masih spek mini yo. Belum tak up lagi yo, nanti di up yo nunggu ada dana kenakalan. Apura, Pak? Ini dari Banyu, Pak. Wah, aku wedi nang mburi truk, Cuk. Wis, kok kanan bae, aja kiri, ini kiri yang wedi. Nek arep ngiri yang wedalane. Asline yo koyo wong ora waras yo. Wis heleman dhewe kan ngobrol dhewe lho, Mbak yo. Lah sendiri yo, perjalanan menuju ke bengkel yo. Wis aja dumbul-dumbulke wingi nang kene mumbul. Aku trauma. Waget pol. Eh, dah jalannya lunyu pol. Besok juga rencana sebelum ke tempatnya Mas David mau ke tempatnya Mas Mono dulu yo. Mau ngeberesin sekop depan iki lho, kurangan oli. Sebenarnya nyaman-nyaman yo, kelihatan ceper motornya nek dinaikin. Cuma nek buat suspensi yo, buat suspensi itu kurang. Nek di jalan bodol nek rata yo oke. Senajan soal depan pakai Oriti Rev, tapi ya tetap mengatasi. Ribonan madein mono mondeleng yo, atau mono apa yo, mono project, mono project. saya rencana yo tadi, cuman saya udah ngabarin Mas Mono nek, saya mau ke bengkel dulu. Ini juga sengaja motornya belum tak cuci yo. Paling nanti sepulang dari bengkel baru tak cuci aja. Karena mau digoyang percuma, Bal. Udan terus kok. Lagi baru keluar rumah wis udan wis ta.
karena saya juga semalam pulangnya mau ngonten yo, tapi berhubung hujan nih, jadi nggak bisa ngonten yo karena takutnya action camnya kena air buat jadi basah kuyup, mbok jadi konsleting atau error yo. Jadi kita mengantisipasi aja. Ora apa-apa wes ngrumit tanpa ngonten yo, ngrumit dewek yo, nggo kancah ning dalan. Main enggak terlalu sepi. Bannya gede-gede, cepet ini ke bengkelnya. Jalannya enak, halus nih ada di sini. Buat cornering juga oke. Buat cornering oke, paling ora yo aman. Karena nih mau labas itu langsung kebonan bol, langsung kebon-kebon yo. Wet, wet. Mas mabur, 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 mabur. Nanti ini ada bocil, kita eksperimen, bol. Kita eksperimen yo. Kosong tinggal depan ini. Wah, kan untung urung nyebrang, cuk. Di sini tuh katanya rawan banget ya. Cuk, remernya jak, cuk, cuk, cuk. Halo. Salam. Oh, ini action camnya kurang turun yo. Bentar, 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 bentar di depan. Tak benerin. Burungnya iki ini action camnya terlalu dengak. Ini. Nah, sorry, sorry, bol. Sorry, 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 sorry. Cok lele pencok. Pokoknya buat teman-teman yo yang dari luar kota mau pada berangkat ke acara TKSS yo yang di Kebumen, hati-hati di jalan, tetap keep safety ready. Nek kirane ngantuk yo liren, istirahat dulu. Nek kemendemen yo jangan dulu reading, nunggu benar-benar udah fit sehat baru reading lagi, bol. Mendem itu ora dilarang yo, cuma nek mabuk itu baru dilarang. Sorry, sorry, bukannya saya untuk mengajarkan hal-hal yang tidak baik yo. Tapi sekiranya yang enggak pernah atau belum pernah sama sekali, jangan pernah mendem-mendeman ya. Ingat, tidak boleh. Mana ini bocil-bocil di pinggir jalan ini enggak ada ya. Yang kira-kira lagi jalan santai gitu loh, kita tanyain. Sik, 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 sik. Ya oke, ini bentar lagi nyampe yo. Bentar lagi nyampe. Tinggal satu belokan lagi atau satu gang lagi, masuk habis itu naik. Dah, dari situ paling 3 menitan tok nyampe. Yung
kayak gini resikonya sekop kurangan oli yo. Nah di jalan rusak itu gak enak banget, apalagi besok mau tak pakai buat ke Kebumen yo. Ngerti dewek jalan dari Sempur arah ke Kebumen kayak apa yo, bodole. Gulit apa bro? Gulit apa kue? Nyop takon. Nyop takon. Umi Pak Hari di bengkel Umi Pak Hari. Iya. Iya. Bengkel orang ngerti. Walah. Gulit apa kue kok? Iya. Oh walah. Ternyata bosi ya kue. Di sini masih polos ya, belum tahu dunia permotoran. Wasem eh. Salah takon iki, Bayu. Nanya malah dikacangin, cuk. Cingire. Ih, tanya bengkel aja di sini iki. Pada bingung apalagi tanya orang yo. Yo, guys. Ini tinggal ambil kiri dan nyampe, Yung. Apa ki, cuk? Oke, kotor panggalos. Mumpung belum tak cuci. Bismillahirrahmanirrahim. Lu nyumpul dalanan, cok. Ayo. Wet, 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 wet. Sini teh jogetan, bol. Wey, yung, 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 yung. Aduh, ini udah nyampe. Ini gak bisa sampai masuk yo, karena di dalam lagi musikan itu. Nanti kena copyright. Jadi cukupan dulu itu udah Mas Yudis dan Pak Hari itu tinggal berdua tok. Ngumpet kucing ireng ngopo iki lho. Asing. Congasi ya. Apa sing? Kalau sing? Mundur sih pak? Iya. Assalamualaikum Pak. Yo oke, kita pulang gasean, Bol. Rotok keri, Bol. Silite, Bol, sumpah lunyu banget, Cok. Kepleset terlalu cupul, sumpah, amit-amit. Ban cacing. Dalane ngene, Pak, enggak los. Di. Ya, ya, bener ya. Lu nyuke, cok. Ya oke, ini waya turun yo. Dari bengkel yo mau pulang sik. Bareng Mas Yudis bawa kele Pak Hari. Bawa simbung. Alhamdulillah ini terang sore kayak yo. Padahal udah tak redikan mantel kok malah terang itu. Giliran ada bawa mantel hujan, wis payo.
bro. Ya oke, jadi kita skip aja dulu, sambung lagi nanti bolo. Lanjut perjalanan OTW pulang bol. Yo jadi keseharian saya yo kayak gini yo nek, apalagi nek lagi mau di prepare kan yo. Lagi prepare motor ya. Check up. Maning jajal wae. Maning. Anjir. Se. Dibalik cok, ternyata cok. Oh wala kelakuannya Pak Hari cinta masang gitu. Waduh, jalannya rodok mulai brodoli geng. Jadi kita pelan-pelan aja ya, kita skip dulu, sambung lagi nanti. Tapi khususnya buat kalian semua nontonnya, ojo di skip nu, tolong kesatuan ya. Cuk, kita ke lubang, cuk. Iya oke, ini udah ngelewatin masa-masa dicoba yo. Aduh, jalannya sumpah. Congore, jalan kurang layak buat ini cantik. Gusti. Nek buat keseharian lewat jalan itu ya nggak mungkin bol. Broduli jelas motor eh. Enak powernya yo. Semut tapi nek dibake buat ngegas yo. Itu langsung dul ngunyel ya atasan ini, pasti karakter motornya ngunyel bol, enak banget iki. Nanti kita coba aja nek ada jalannya, nek ada, nek enggak ada jalannya wis next time aja. Wah. Ya oke, jadi nanti kita sepilkan Tiger Olympus yo. Dengan trondol yang sekarang. Trondol kepeksa. Ayo. Ya oke. Ini karena udah kesorean ya, mungkin kita
konten di sini aja yang rampungin konten di biasa tempat andalan saya. Karena mau nyore ini waktunya itu udah nggak nutup, nggak cukup buat nyore. Kita mau uji coba aja ya, uji coba aja. Tapi jalannya rusak cok, matane ya. Nyan titip nyan, tas nyan. Jajal motor. Tas pada HP pada kok. Oke, kita bakal uji coba di mana yo? Ke arah Ngalor aja. Hah? Ya muntan gigi telutok mana ya? Cingire. Cok matane. Bahannya selik banget, selik. Lunyu banget, cok. Tadi RPM-nya juga gedean, cok. Tadi itu RPM-nya ketinggian. Kita kurangin lagi aja. Ih, aduh. Rantainya mesti iki. Duh, kan poin ancok. Sama orang tadi copot, astagfirullah, nyan! Rantai dicopot, anjing! Oh, yo! Oh, alah! Lah, alah, nanti untuk kenceng itu, matane! Copot rantai, nih! Iya! Tarik terus mati! Ah, embu, kau mundur dingin. Jadi kasih wok. Wah, kita ganti rantai ki, kau gear ki. Ih, oh walah, kengan sing wok. Oke, kita skip dulu, sambung lagi nanti. Ayo tangannya ki, malah wes, kubri wes maning. Tangannya lo. Oke, okay, nyoreku yo ndek sini yo paling aman pen blayer sporete sak ngacenge yo monggo. Karena di sini tuh di tengah-tengah sawah jadi ini los ya. Tadi saya juga udah nyoba Tiger yo itu si Olympic udah tak coba. Cuman rantainya lepas sih lo, Jan. Oh alah, karena efek apa yo? Kegaringan mungkin dan sebenarnya udah kerasa dari kemarin loh, cuman lupa mau tak setel apa nih, sini ganti apa nih? Giri kalau nak giri kayak kepangan kayak, jangan di setel maning ya nu, jadi kayaknya nah sininya nih kalau, jadi ini juga ada RX spesial mungkin mas, iya, yeah. Apa king? Dijual, dijual. Didol ki, ayo sing pengen ndang. Nek ora 50 juta, nek 50 juta bahkan ora. Ora. Wis apa maning? Wah, metikan e. Itu juga ada PSP ya tuh ada Mas Ikizu kan. Ownernya tuh di sini tuh macam-macam yo, basic e. Tempat tak banyak, buat juga ada itu user PSP itu. Ini juga user metik itu. Jauh saran, gok. Terus gendeng walah GDG ya jadi enaknya kayak gini ya nek lagi nyor di desa ya apalagi nek udah pada mulai pada pulang kampung semakin ramai di sini jadi cocok ya nek minum saran kopi nek toki kek demek kek cepet kek ayo kek terus banget gigal mas nyono siki mau nyeting konten dok cepet yuk dari pi jermin tok pindah miki nomor loro mau nomor telu air tegas tegas kaeng blogok
Lah iya lo, kalau tangannya main lo, tangannya main. Tangannya main lo. Karepmu blayer sengatengi. Ngepek mati. Juragan, juragan. Tangannya lo ki karo wang, lo tangan wang. Oh. Kayaknya mau nang kene tok sing lost kaya iki lho. Wong motore wis jos ya. Kae mau ke borosen kae Mas. Jarume wis di pindah maning ya. Begi-began. Yo, Oki. Iki ya. Sapa? Oki, leep. Jajal desamu koyo desaku gak mbleyer sporete langgak sing maido iki. Wah. Yo, maneh kan gembleran kabeh kene-kene iki. Wes, nyontok sing ora. Ndi iki suwe teman? Wat. Yo oke. Jadi mungkin di sisi kesempatan konten kali ini ya kayak gini aja, Pak. Tadi udah dari tempat Pak Hari terus pulang ini nyampe di rumah. Nongrong di tengah-tengah sawah yo enak banget iki. Blayer sporete nyeting juga bisa itu. Dari ujung sana sampai ujung kono bisa, Pak. Los nek di sini yo. Oke, jadi di sisi kesempatan konten kali ini kita lanjut dulu sampai ketemu lagi di next konten berikutnya. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.